Kasih PD Pontren kan pemenang Wonosobo Fakih Husni dampingi Direktur Utama Radio Pesona FM Wonosobo Ilham Arda menggelar silaturahmi ke pengasuh Pondok Pesantren Al Asyariah Kalibeber Wonosobo Kiai Haji Khairul Mutaba yang biasa akrab disapa dengan Gus Itab. Senin 19 September 2022, dalam kesempatan tersebut disampaikan agenda perjanjian kerjasamakan Kemenag Wonosobo dengan Radio Pesona FM Wonosobo dalam siaran radio Sonten. Ngao Sonten merupakan kegiatan siaran pengajian sore Radio Pesona FM yang disiarkan setiap hari saat sore menjelang maghrib. Jelas Direktur Utama Radio Pesona FM Wonosobo Ilham Arda. Materi siaran Ngao Sonten adalah pengajian keislaman yang disampaikan oleh para pengasuh pondok pesantren di Wonosobo. Ilham berharap para pengasuh pondok pesantren di Wonosobo berkenan menyampaikan materi pengajian yang diajarkan di pondok pesantren dapat didengarkan oleh masyarakat melalui siaran radio. Wonosobo yang terkenal dengan kota santrinya melalui Ngao Sonten ciptakan suasana kesantrian masyarakat Wonosobo yang religius, kata Ilham. Senada, Kasih PD Pontren kan Kemenag Wonosobo Fakih Husni sampaikan bahwa program siaran Ngao Sonten Radio Pesona FM sangat ditunggu oleh para pecinta siaran radio di dusun-dusun perkampungan Wonosobo. Insya Allah pada awal Oktober bulan depan masyarakat Wonosobo dapat menyimak siaran pengajian oleh para kiai pengasuh pondok pesantren melalui Radio Pesona FM Wonosobo. Tandas Fakih. Sementara itu, Kepala Kan Kemenag Wonosobo Ahmad Farid menyambut bahagia dan apresiasi kepada Radio Pesona FM Wonosobo untuk program siaran Ngao Sonten bersama para kiai untuk bersama-sama memberikan pencerahan kepada umat. Farid yakin program siaran ini sangat bermanfaat untuk siar Islam dan mengedukasi masyarakat untuk bersama ciptakan kemaslahatan dan kedamaian dalam bermasyarakat. Tentunya kami sangat bahagia dan memberikan dukungan untuk sukses program siaran Ngao Sonten Sinergi Radio Pesona FM Wonosobo dengan Pondok Pesantren di Wonosobo, pungkasnya.